Hai para pencari fakta. Wah, jadi ingat lagi nih nostalgia kedatangan Raja Salman di Indonesia. Biasanya kalau berkunjung, kepala negara hanya membawa staf dan dokumen penting yang diutamakan. Tapi Raja Salman malah ikut membawa satu istana barang miliknya. Kebayang gak dengan kemewahan kepala negaranya? Bagaimana ya kira-kira kemewahan yang dimiliki anak konglomerat Arab Saudi? Jadi penasaran nih? Tapi sebelum kita membahasnya, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu agar mendapatkan video dari channel Fakta Populer. Royal Family. Menjadi anggota keluarga kerajaan di Saudi adalah jackpot kehidupan. Siapa sih yang gak mau jadi anak dari anggota kerajaan di tanah penghasil minyak terbanyak di dunia? Nah, terhitung ada 75 juta barel minyak yang dimiliki Arab Saudi per tahunnya. Jadi kebayangkan menjadi raja dan ratu di negara ini. Meski royal family, para anak mereka pandai menggunakan uang untuk bisnis loh. Jadi meski bermewah-mewah, uang mereka gak bakalan habis. Nah, tahu gak? Pada tahun 2013, King Abdullah diklaim menjadi orang terkaya ketiga versi majalah Forbes. Anggota kerajaan lainnya seperti Al-Walid bin Talal juga diakui memiliki kekayaan yang mencapai jutaan miliar. Bahkan kedua anak mereka juga sangat menakjubkan, yaitu Khalid bin Talal dan Rim binti Talal, terkenal akan kemewahannya serta pendidikannya yang semuanya diselesaikan di Amerika. Bahkan Rim bin Talal juga diakui kecantikannya hampir menyerupai Kim Kardashian. Binatang peliharaan mewah. Kalian juga suka sama hewan peliharaan. Jangan merasa jago sudah memelihara hewan sebelum lihat bagaimana anak orang kaya Saudi Arabia memelihara hewan mereka. Ya, bukan kucing ataupun anjing, namun mereka memiliki hewan yang kalau dilihat pastinya serem juga. Yap, mereka memelihara singa, macan, dan juga hewan buas lainnya sebagai peliharaan mereka. Nah, kalian bisa cek di gambar-gambar mereka di media sosial seperti Instagram bagaimana mereka menghabiskan waktu dengan peliharaan mereka. Ngeri juga ya. Menghabiskan uang di luar negeri. Kalian masih ingat nggak video mengenai aturan untuk wanita di Arab Saudi? Ya, banyak sekali aturan ketat mengenai pergaulan wanita dan pria di Arab Saudi. Sebab hal tersebut merupakan aturan agama dari negara ini. Olehnya itu, kegiatan seperti berdisko dan minum alkohol dan juga sebagainya tidak bisa dilakukan di negara ini loh. Itulah sebabnya mereka memilih menghabiskan uang mereka di luar negeri tanpa larangan. Nah, itulah bagaimana para anak orang kaya di Arab Saudi menghabiskan uang mereka. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.